Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paniai, Papua memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Peringatan ini dilakukan upacara bendera yang berlangsung di halaman kantor Bupati Paniai pada Senin 17 Agustus 2020. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Paniai, Mekina Wipa, turut hadir dalam upacara ini Wakil Bupati Paniai Okto Vianus Gubai, Sekretaris Daerah Paniai Anwar Hadamanik, Kapolres dan Ramil Paniai. Upacara bendera dalam memperingati HUT RI ke-75 ini juga diikuti oleh beberapa keterwakilan komponen masyarakat, baik dari pegawai ASN, TNI Polri, anggota DPR dan pelajar sekolah. Ada pula masyarakat yang datang menyaksikan upacara bendera. Usai melaksanakan upacara bendera, Bupati Paniai Meki Nawipa menyerahkan 75.000 lebih paket rambu yang akan didistribusikan ke masyarakat. Secara simbolis, rambu tersebut diberikan kepada Wakapolres dan Ramil Paniai, Kepala Distrik Paniai Timur dan Pugo. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti telekonferensi siaran langsung upacara bendera yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Acara ini diikuti hanya oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Paniai, dan beberapa tokoh masyarakat serta agama yang berlangsung di Polres Paniai. Di momentum HUT RI ke-75 ini, Bupati Meki Nawipa menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang mana telah menyukseskan upacara bendera, khususnya bagi pasukan pengibar bendera yang mana telah melaksanakan amanah pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Dia juga mengajak kepada semua komponen warga agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pembangunan yang tengah dikerjakan pemerintah daerah kabupaten berjalan dengan baik sesuai semangat HUT RI tahun ini, Indonesia Maju. Momentum 17 Agustus ini menjadi sebuah kemajuan bagi bangsa dan negara, tanah Papua dan juga orang Paniai. Dan pesan kami adalah bagaimana kita bangkit, kita perlukan COVID-19 ini dan juga ekonomi yang sedang down, kita tetap menjaga dan melindungi masyarakat. Harapan kami adalah TNI, Polri, ASN, tokoh masyarakat, tokoh adat, semua bersatu untuk bagaimana kita membangun kembali negara ini dan membangun kedepannya masyarakat ke depan yang baik. Sore harinya dilanjutkan upacara penurunan bendera. Paskibra ini berasal dari pelajar sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Paniai Timur. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Paniai, Oktavianus Gubai. Upacara bendera dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI ke-75 di Kabupaten Paniai, Papua, berjalan aman dan tertib hingga Sang Saka Merah Putih diturunkan. Kemudian dilanjutkan dengan acara ramatama yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Paniai. Tim liputan Kabar Pemda Paniai. Oh,
Bupati Paniai Mekina Wipa dan saya Wakil Bupati Paniai Octavianus Gobay bersama pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, 17 Agustus 2020. Melalui HUT RI ke-75, kita wujudkan Paniai sehat secara dan pintar. Menuju hari esok yang cerah, awet aku enak akan mereka. Mereka!